O Cristiano Ronaldo è un giocatore molto complesso. Ya, jika Ronaldo pensiun dari timnas Portugal, tidak akan ada yang melihat skuad Portugal bermain. Termasuk saya juga tidak akan ada di sini, ujar pelatih Portugal Roberto Martinez. Ya, pelatih Roberto Martinez tentu ingin Ronaldo tampil di edisi kualifikasi Euro 2024. Ini bisa dikatakan penampilan terakhir Ronaldo bersama timnas Portugal. Di usianya sekarang, Ronaldo menginjak 38 tahun. Bisa dipastikan seorang Ronaldo akan pensiun ketika di Piala Dunia 2026 mendatang. Yaitu mengapa Roberto Martinez memanggil Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 38 tahun. Ronaldo dipastikan lanjut membela timnas Portugal untuk kualifikasi Euro 2024. Dia akan kembali memimpin Portugal untuk menghadapi Liechtenstein dan Luxembourg pada akhir Maret 2023. Sebelumnya, masa depan Ronaldo bersama Portugal sempat menjadi spekulasi. Banyak pihak beranggapan bahwa CR7 tak akan lagi menjadi bagian dari timnas Portugal. Setelah dirinya tidak menjadi pilihan utama di Piala Dunia 2022 lalu. Oleh pelatih Portugal sebelumnya, Fernando Santos, Ronaldo hanya diturunkan sebagai pemain pengganti di babak 16 besar dan perempat final. Namun situasi berubah setelah Portugal memecat Fernando Santos dan menunjuk Roberto Martinez sebagai pelatih baru timnas Portugal. Ex juru taktik timnas Belgia itu menilai Ronaldo masih bisa berkontribusi untuk Portugal meski sudah berusia 38 tahun. Cristiano Ronaldo adalah pemain yang sangat berkomitmen, dia bisa membawa pengalamannya, dia juga merupakan sosok yang sangat penting bagi tim. Saya tidak melihat usianya, ujar Roberto Martinez. Ya, Ronaldo sendiri telah membela Portugal sejak 2003. Sejak saat itu, Cristiano Ronaldo terus dipanggil membela negaranya di berbagai kompetisi. Selama memperkuat Portugal, Ronaldo berhasil mempersembahkan 2 trofi bergengsi. Pemain Al Nassr itu juga tercatat sebagai top skor sepanjang masa Portugal dengan torehan 118 gol. Dilansir dari laman Diario Gol, Ronaldo mungkin akan pensiun dari sepak bola internasional setelah turnamen Euro 2024 nanti. Ya, jika itu terjadi tentu menjadi kekecewaan bagi penggemar Ronaldo di seluruh dunia. Ya, Ronaldo mempunyai pengikut 526 juta di sosial medianya. Ronaldo dianggap sebagai sosok yang luar biasa, yang selalu menginspirasi banyak orang dari berbagai kalangan di penjuru dunia. Pada penampilan terakhir di kualifikasi Euro 2024 nanti, ini akan menjadi panggung yang sempurna untuk pengumuman pensiun dari sepak bola internasional. Mungkin Ronaldo akan lebih fokus ke klubnya bersama Al Nassr. Untuk saat ini, Ronaldo tampaknya akan tetap mewakili Portugal hingga turnamen Euro 2024. Hanya waktu yang akan menentukan kapan dia memutuskan untuk gantung sepatu untuk tim nasional.